tidak cukup susu untuk pengamal kesihatan. Ibu biasanya bimbang sama ada bayinya mendapat cukup susu, terutamanya apabila dia tidak dapat menyukat jumlah susu yang bayinya minum. Walau bagaimanapun, terdapat kaedah lain untuk mengetahui sama ada bayi itu mendapat susu secukupnya. Video ini menunjukkan tanda-tanda sama ada bayi menyusu dengan baik dan bagaimana untuk meningkatkan pengambilan susu. Tanda pertama untuk mengetahui bayi mendapat cukup susu adalah melihat pembuangan najis dan air kencing bayi, terutamanya pada hari-hari awal kelahiran. Kolostrum, susu awal, bertindak sebagai pelawas dan membantu bayi lebih cepat mengeluarkan mekonium, najis awal yang hitam dan melekit. Lebih banyak bayi menyusu, najisnya menjadi semakin cerah. Pada hujung minggu pertama, bayi sepatutnya mengeluarkan najis kuning yang cair. Jika mekonium masih kelihatan pada hari keempat, ini adalah tanda amaran, bayi tidak mendapat cukup susu. Kekerapan kencing juga adalah tanda berguna. Dalam minggu pertama selepas kelahiran, secara umumnya, bayi sepatutnya kencing sekali pada hari pertama, dua kali pada hari kedua, tiga kali pada hari ketiga, dan seterusnya, selepas minggu pertama, bayi sepatutnya kencing sekurang-kurangnya 6 ke 8 kali sehari. Tanda kedua adalah sama ada bayi menyusu dengan baik. Apabila bayi menelan cukup dalam, ini memberitahu ibu bahawa bayinya menyusu dengan baik. Bantu ibu untuk mengenal pasti yang bayinya benar-benar menyusu dan bukan hanya menghisap. Tunjukkan kepadanya pergerakan rahang bayi. Apabila bayi menyusu dengan baik, terdapat selang rehat dan rahangnya jatuh ke bawah apabila bayi menelan. Lihat dengan teliti. Bayi sedang menghisap dan menelan, hisap, telan, hisap, telan. Bayi ini tidak melekap dengan baik. Dia menghisap dengan cepat dan sedikit, kemudian berehat. Rahangnya tidak jatuh ke bawah untuk menunjukkan dia menelan susu. Dia hanya menghisap dan tidak menelan langsung. Bayi yang hanya menghisap padu payudara akan cepat mengantuk. Ibu selalunya fikir bayinya telah kenyang, tetapi mungkin sebenarnya sudah mengalah dan akan bangun semula lebih awal untuk menyusu lagi. Sekarang, lihat pergerakan rahang bayi ini yang dalam. Setiap hisapan bayi akan menyebabkan susu ditelan. Dia sedang menyusu dengan baik. Lihat perbezaannya. Bayi ini menghisap dengan cepat dan sedikit dan kelihatan sangat mengantuk. Berbanding dengan bayi ini, yang menyusu dengan baik, kelihatan peka dan berjaga. Tanda ketiga adalah kekerapan penyusuan bayi. Seorang bayi yang mendapat cukup susu kelihatan peka dan aktif ketika menyusu dan menyusu sekurang-kurangnya 10 kali dalam 24 jam. Sekiranya bayi tertidur dalam beberapa minit pertama penyusuan, aliran susu mungkin perlahan. Bayi yang mempunyai masalah untuk dikejutkan mungkin tidak dapat susu yang cukup. Jika bayi tidak menyusu sekurang-kurangnya 8 kali dalam sehari pada hujung minggu pertama kelahiran, ini adalah tanda amaran. Jika ibu rasa bayinya tidak mendapat cukup susu, bagaimanakah dia dapat meningkatkan pengambilan susu bayinya? Pertama, perbaiki lekapan. Jika bayi hanya melekap pada puting,
bayi tersebut mendapat susu yang sangat sedikit. Tetapi apabila bayi mengambil lebih bahagian payudara ke dalam mulutnya, susu keluar lebih banyak. Lekapan yang dalam ini membolehkan bayi mengeluarkan lebih banyak susu daripada payudara, seterusnya merangsang payudara ibu untuk menghasilkan lebih susu, cukup untuk keperluan bayi tersebut. Ada bayi mungkin tidak melekap dengan baik, tetapi kerana ibunya menghasilkan banyak susu pada awalnya, bayi masih boleh membesar. Namun, setelah beberapa bulan, jika bayi masih tidak melekap baik, dia tidak dapat mengambil semua susu yang dihasilkan ibunya, maka bekalan susu akan berkurang. Bayi akan mula gelisah semasa di payudara, menarik tubuhnya atau menampar payudara dan mungkin enggan menyusu terus atau menyusu dalam masa yang singkat kerana aliran susu tidak memenuhi keperluannya. Untuk mengelakkan perkara ini, perhatikan cara ibu menyusu dan bimbing ibu untuk menambah baik lekapan daripada awal ketika bayi baru dilahirkan. Seterusnya, menekan payudara. Menekan payudara akan menambah baik aliran susu dan memastikan bayi terus menyusu. Sekiranya bayi mudah tertidur pada payudara, dengan menekan payudara, susu akan mengalir. Bayi akan mula menelan dan bangun ketika susu keluar. Minta ibu menekan payudaranya di antara ibu jarinya dan jari-jari lain, sejauh mungkin dari puting dan selesa. Tekanan sepatutnya padu tetapi tidak menyakitkan. Cadangkan pada ibu untuk menekan ketika bayi sedang menghisap dan berhenti ketika bayi sedang berhenti. Sekiranya bayi menyusu dengan baik, maka tidak perlu menekan. Akhir sekali, susukan bayi dengan baik dan kerap. Pada awal kelahiran, bayi selalunya akan lapar sekurang-kurangnya 10 kali dalam tempoh 24 jam. Perut bayi yang baru lahir adalah kecil dan susu ibu cepat dihadam. Galakkan ibu untuk menuruti tanda-tanda yang bayi tunjukkan. Bayi dapat memberitahu ibunya apa yang dia mahu. Dengan memegang bayinya kulit ke kulit di atas dada untuk memulakan penyusuan, bayi dapat bertenang. Ajarkan ibu untuk memberi respon kepada tanda bayi lapar. Bibirnya mengecap, tangan dibawa ke mulut dan memusing-musingkan kepalanya. Galakkan ibu menyusu bayinya bila-bila masa dia melihat tanda-tanda mahu menyusu pada siang dan malam. Ibu tidak perlu menghadkan masa bayinya menyusu atau mengingati payudara mana bayi menyusu terdahulu. Ada bayi yang menyusu dengan cepat, ada pula yang lama. Bayi tahu apabila aliran susu perlahan pada sebelah payudara dan dia akan bersedia untuk menyusu sebelah lagi. Apabila aliran susu semakin perlahan, bayi dengan sendirinya akan melepaskan payudara. Ibu memegang bayinya ke dada. Sambil ibu menanti sabar, bayinya mula memberi tanda lapar. Bayi menunjukkan mahu menyusu lagi. Akhirnya, apabila kekenyangan, bayi tertidur dan melepaskan payudara. Ada masanya bayi mungkin tiba-tiba mahukan susu lebih daripada biasa. Ini adalah normal. Ia bermaksud bayi sedang membesar dan perlu menambah keperluannya. Apabila ibu menuruti tanda yang ditunjukkan bayi, dia akan lebih kerap menyusu dan secara alaminya meningkatkan bekalan susu. Jangan berikan bayi air kosong, air manis, teh, madu,
gantian susu ibu atau apa-apa yang lain. Gantian ini akan memenuhkan perut bayi, maka dia tidak akan menyusu dengan cukup. Ini akan menurunkan bekalan susu ibu. Ia juga boleh menyebabkan bayi mendapat kuman berbahaya dan menyebabkan dia sakit. Sebaliknya, ikut tanda-tanda yang bayi berikan. Menyusu bayi dengan kerap, bila-bila masa dia menunjukkan tanda lapar. Setelah beberapa hari penyusuan yang lebih kerap, selagi mana bayi itu melekap dengan baik dan ibu menggunakan tekanan payudara untuk membolehkan penyusuan lebih berkesan, bekalan susu ibu akan bertambah untuk memenuhi keperluan bayi. Susu ibu adalah terbaik. Untuk bayi dalam 6 bulan pertama, ini sahaja yang dia perlukan. Ia mengandungi semua nutrisi dalam jumlah yang secukupnya untuk bayi membesar dengan sihat. Ingat, hampir setiap wanita boleh menghasilkan cukup susu untuk keperluan bayi mereka. Bayi mendapat susu yang cukup apabila dia mengeluarkan najis dan air kencing secara normal, menyusu daripada payudara dan peka serta aktif ketika menyusu. Apabila bayi mempunyai lekapan yang betul dan menyusu sekerap yang dia lapar, ibu akan menghasilkan susu yang banyak.